ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Ashab Al-Ukhdud. Dan pada kesempatan ini kita memasuki faedah yang ke-7 ya. Faedah yang ke-7 masih belum selesai. tentang masyru'iyat at-tadawi. <coughs> disyariatkannya berobat. Ya, disyariatkannya berobat. Berobat, ikhwanifillah, itu ada dua jenis. Berobat, ada dua jenis. <coughs> Yang pertama, at-tadawi بالادويه الطبيعيه والذهاب الى الطبيب او الى الطبيب واخذ العلاج وغير ذلك من الاسباب المشروعه بروبات، dengan obat-obatan tabii pergi ke dokter untuk berobat. pergi ke dokter untuk berobat dari sebab-sebab yang disyariatkan. Jadi berobat dengan obat-obatan yang e, alami, tabii, ya, kita pergi ke dokter, pergi ke tabib untuk berobat atau yang semisal dari sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, Terdawai bil berobat dengan obat-obatan ilahiah Ruhaniyah. Sekali lagi yang kedua berobat dengan obat-obatan Ruhaniyah, al ilahiyah yang datang keterangannya dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam Di antara yang pertama berobat dengan cara bersedekah Berobat dengan cara bersedekah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan Dawu maridakum bis sadaqah obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ini salah satu cara berobat. Ini dengan obat rohaniyah ilahiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengobati sakit kita dengan cara apa? Bersedekah. Kemudian yang kedua, kiraatul fatihah alal marid, membacakan surat al fatihah kepada orang yang sakit. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada salah satu sahabat beliau ketika sahabat beliau merukyah seseorang kemudian sembuh. Rasul Alaihi SAW bertanya, wa mayudrika annaha ruqyah. وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا ruqyah Dari mana engkau tahu bahwa surat Al-Fatihah ini adalah rukyah? Jadi, ini cara yang kedua di antara cara berobat dengan obat-obatan ilahiyah ruhaniyah. Artinya dengan cara merukyah, dengan membaca surat Al-Fatihah secara khusus. Kemudian, Tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim ya. Kata Rasulullah maydrika annaha rukyah. Ini pernah dilakukan oleh Al Imam Ibnu Al rahimahullahu taala membaca surat Al Fatihah, beliau memegang daerah yang sakit kemudian sembuh biiznillah. Kemudian yang ketiga ad-du'a. berdoa. Jadi doa ini penting sekali. Ya, bahkan banyak yang banyak penyakit sembuh karena doa. Ya kan? Bahkan sebagian penyakit di saja sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita harus ada usaha untuk apa? Berobat. Ya. Nah, di antara cara berdoa berobat dengan adwiyah, al-ilahiyah ruhaniyah yang ketiga adalah dengan cara ber berdoa. Di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya Rasul SAW bersabda, ad yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Fa'alaikum ibadallah bid Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Fa'alaikum 'ibadallah biddu'a. Maka wajib atas kalian wahai hamba-hamba Allah untuk melakukan doa. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bagi Allah sangat mudah memberikan kesembuhan kepada penyakit yang dia rasa atau orang yang punya sakit itu rasa susah sekali sembuhnya. Harapannya kecil. Tapi kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Doa. Kata Rasul. Fa'alaikum ibadallahi bidu'ah. Kemudian yang keempat. Kama allamaha, kama allamana, alaihi melakukan ruk, rukyah syariah rukyah syariah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita rukyah apa syari karena ada rukyah yang bid'ah rukyah yang syirik rukyah ini bentuknya jampe-jampe ya eh, atau atau rukyah yang berlebihan <tuh> gulu dalam rukyah ya yeah. ada yang gulu ada zaman sekarang banyak ya yeah. orangnya tidak jelas akidahnya nggak jelas manhajnya nggak jelas bacaan Qurannya juga belepotan cuma pinter ngomong keberanian ruqyah akhirnya salah salah dan wulu berlebihan. Semua di rukyah. Ya, kepala di rukyah, tangan di rukyah, kaki di rukyah, mobil di rukyah, motor di rukyah, rumah di rukyah. Setiap datang ke rumah istri di rukyah. Ya, setiap ada masalah sedikit pusing, wah ada jin di kepala nih. Kemudian tangan kedut-kedut, wah jinnya di tangan perut kedut kedut ah jinnya di perut kaki kedut kedut jinnya di kaki motor mogok wah ini jinnya sudah ke motor ini di ruk ini harus motor ini padahal bensin habis nggak jalan ini berlebihan ya dan juga ketika rukyah ikhwanifillah tidak jangan banyak bertanya kepada jin sekarang jin ditanya macam-macam. Siapa namanya, lahir di mana, kemudian berapa yang ada di tubuh ini. Kemudian percaya sama jin itu. Kan bodoh. Kata jinnya ada seribu yang di, di tubuh, nanti datang di seribu nanti. Ya. Yeah. Jin itu pembohong. Kita kalau ngobrol sama orang yang bohong, kita tahu dia pembohong. Percaya tidak? tidak percaya. Iya kan? Kemudian kita percaya sama jin eh ya, atau anak buahnya iblis yang suka bohong. Ini kan maaf bahlul ini. Jadi tidak? Percaya oh di tubuh ini ada 500 jin di tubuhnya si fulan nih. Hah? <tuh> La billah. ini musibah. Ya tidak? Khawatir orang yang percaya sama begituan masuk ke hadis Rasulullah SAW. Man atha arrafan atau kahinan fasadakohu bima yakul. Fakat kafar bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang mendatangi arraf, kahin, ramal, dukun, orang-orang pintar -orang disebutnya ya. Kemudian membenarkan Apa yang diucapkannya, maka dia telah mengkafiri terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukyah syariah itu boleh, ada rukyah, ya. Tapi tidak boleh apa? Tadi berlebihan, sehingga rukyahnya bukan malah obat, jadi malah buat orang stres. berapa banyak daurah daurah rukyah syariah setelah keluar dari daurah itu bikin orang banyak pada gila stres bukannya malah sembuh tapi apa stres apalagi ibu-ibu akhwat yang hatinya lemah punya masalah di rumah punya masalah sama suami sama anak-anaknya sama keluarganya masuk ke situ tambah stres akhi kata ulama banyak penyakit nafsiyah, penyakit kejiwaan dari kalangan muslimat, kemudian masuk ke doroh-doroh seperti itu, tambah stres. Ya. Okay. Makanya hati-hati. Jangan dikutukkan. Ada rukyah jama'iyah di masjid. Ribut akhirnya. Orang pada keanehan. Ini bisa jadi permainan syaitan. Dan seterusnya. Kita lihat rukyah syariah, contohnya bagaimana para sahabat, contohnya bagaimana Rasul SAW Alaihi dan para sahabat Rasul kita yang mulia Alaihi Salatu Wassalam. Ya. Tadi yang keempat, kemudian yang kelima al asal, al asal artinya apa? Madu, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 69, fihi shifa'ul Fihi shifa'ul Di dalam madu itu ada obat untuk manusia. Pada madu itu ada obat untuk manusia. Oleh yang ngasih tahu pada kita bahwa madu ini ada obat. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita hendaknya siapkan madu-madu di rumah-rumah kita. Kemudian yang keenam adalah al-habbatu sauda. Al-habbatu as-sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil sauda syifaa'un min kulli daa." Di dalam habbat sauda ada obat dari segala penyakit. Kemudian yang ketujuh adalah ma'u zamzam. -zam. -zam. Jadi diantara obat adalah air zam-zam, dengan syarat niatkan untuk kesembuhan. Diniatkan ketika kita minum air zam-zam, niat agar Allah memberikan kesembuhan. Karena Rasulullah SAW meresap dalam hadis yang syariat Ibn Majah dan yang lainnya, ma'u zam-zam lima syuri Air zam-zam itu tergantung niat, untuk apa dia niat dalam meminumnya. Jadi ketika kita minum air zam-zam, sambil kita niatkan kalau ada sakit, kita minta kesembuhannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita tahu obat-obat dan cara berobat yang benar, maka tidak ada alasan lagi untuk pergi ke dukun, orang pintar, ya atau yang sejenisnya yang nggak jelas. Yang mana Rasulullah SAW berkata, Man atha arrafan au kahinan fasaddaquhu bima yakul faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. faidah yang ke-6, eh ke-8. faidah yang ke-8. yang ke-8. Jadi dari kisah Ashabul Ukhdud ada pelajaran yang penting yang ke-8. Apakah itu? Anna man taba min taba Allah alaih. Bahwa orang yang bertobat dari dosanya maka Allah ampuni dia. Allah terima tobatnya. Diambil dari mana ikhwati <tuh> Diambil dari

siksaan. Ya. Kepada orang-orang mukmin yang laki-laki dan mukminat. Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum azabu jahannam wa lahum azabul harik. Maka bagi mereka azab neraka jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Syahidnya mana ikhwan? Ya Summa lam ya tubuh. Kemudian mereka tidak bertobat. Tapi kalau mereka bertobat, Allah terima tobatnya. Subhanallah. Maha karomnya Allah. Jud. Allah maha mulia. Dan dermawan. Penerima taubat. Walaupun melakukan dosa yang sangat besar. Menyiksa orang-orang yang beriman. Sampai mati. Kalau bertobat, diterima taubatnya. Al Hasan Al Basri rahimahullah pernah berkata, "Unzuru ila hadzal karami wal jud." Lihatlah, perhatikanlah kepada karomnya Allah, kepada derma, kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala, kepada kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya'a ah, wa huwa yad'uhum ila at-taubati wal maghfirah. Mereka telah membunuh wali-walinya, Tetapi Allah tetap mengajak mereka untuk mendapatkan ampunan. Untuk mendapatkan taubat. Taubat dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. lam yatubu. Oleh kerana itu, ikhwati fillah, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Di dalam surat Az-Zumar, كلمة بلوتيقا الله برمان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم تكلم يا عبادي الَّذِي الذين أسرفوا على أنفسهم yang melampaui batas atas diri-diri mereka. La min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha jami'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Hatta dosa syirik. Kalau dia bertobat sebelum meninggal, tapi kalau meninggal belum sempat bertobat atau tidak bertobat, maka tidak diampuni. Tapi kalau sebelum meninggal bertobat, maka diampuni. La <tuk> Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Ayat ini kita sampaikan ikhwan kepada saudara-saudara kita yang merasa banyak dosa kayaknya nggak bisa diampuni lagi nih indah. Rahmat Allah luas. Kata Allah, la min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Orang kafir saja, kalau misalkan mereka bertobat, Allah ampuni. Allah juga berfirman di surat Al-Anfal ayat 38, Kullil kafaru iyantahu yugfar lakum, yugfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, Apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Orang-orang Yahudi, Ikhwanifillah, dan orang-orang Nasoro, ya, walaupun mereka berkata dengan perkataan yang luar biasa, ya, perkataan yang ngeri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kekufuran tapi Allah ajak untuk bertobat. Di surat Al-Maidah di Al-Maidah ayat ke-74 Allah berfirman, "Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna?" Apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? innallahu wallahu wafur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhatifillah, ada beberapa contoh. Ada seorang wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasul sallallahu keadaan telah hamil mengandung karena perbuatan zina. Melakukan perbuatan apa? Zina. Kemudian dia berkata, Ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'akimhu alaiya. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa, berzina, ya, yang menyebabkan aku harus dihad, maka tegakkanlah untukku. Kemudian Rasulullah SAW singkatnya memerintahkan beliau, ya, kemudian diperintahkan untuk dirajam dan meninggal. Setelah diraja meninggal, kemudian Rasul SAW ikut menyolatinya. Rasul ikut menyolatinya. Kemudian Umar bertanya ke Rasul SAW, Tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Engkau menyolatinya wahai Nabi Allah padahal wanita ini telah berbuat zina. Kemudian Rasul bersabda, Laqad tabat taubatan lau kusimat min ahli Madinah Sesungguhnya wanita ini telah melakukan taubat dengan taubat yang apabila dibagi-bagi kepada 70 ahli Madinah, ini saya mencukupinya. Wal taubatan min ta'ala. Apakah engkau mendapatkan sebuah taubat yang lebih utama daripada wanita ini yang telah mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala merelakan dirinya di rajam karena apa untuk bertobat ya jadi ketika bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan Rasul SAW menyolatinya kisah yang lain Maiz bin Malik pernah datang kepada Rasul SAW. dia berkata ya Rasulullah tahirni wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, fima utahhiruk. Fima utahhiruk, kata Rasulullah. Untuk apa mensucikan dirimu? Karena apa? Ma'is menjawab, minaz zina. Dari berbuat zina. Rasulullah SAW bertanya, azanait, apakah kamu telah berbuat zina? Ma'is menjawab, naam. Iya. Kemudian singkatnya dirajam. Ma'is ini. مدين رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا بن مالك من كان لها بن مالك فقالوا مدين مَرَكَ غفر الله لماعز بن مالك الله من مائز بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لو سعتهم Sesungguhnya Ma'iz bin Malik telah bertobat dengan sebuah tobat yang apabila dibagi-bagi untuk umat ini, ini saya mencukupi mereka. Ini tobatnya sangat besar sekali. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surat Az Zumar, Ikhwan Fillah berfirman, Kuliyah ibadiyalladina asrofu ala Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku ya ibadilladziina asrafu 'ala anfusihim wa ya hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka la taqnatu min rahmatillah jangan kalian putus asa dari rahmat Allah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa innahu huwal ghafurur rahim sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ada beberapa syarat taubat Yang pertama, syarat taubat yang pertama adalah al iklaq al-iqla'u anizzamb. Ini meninggalkan dosa tersebut. Jadi kalau bertobat, itu harus tahu syarat-syaratnya. Yang pertama, tinggalkan dosa itu. Yang kedua, an-nadamu ala Ada penyesalan. Jadi menyesal telah melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, al-azm ala alla ya'uda ilaihi maratan ukhra. Harus punya azam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Kalau misalkan bertobat tapi ada niatan untuk kembali, ini belum bertobat. Kemudian yang keempat, an takuna at-taubah qabla al-maut wa qabla tulu' asy-syamsi min maghribiha. obatnya hendaknya dilakukan sebelum kematiannya dan sebelum matahari terbit dari barat. Syarat yang kelima, fillah, apabila dosanya berhubungan dengan makhluk, maka hendaknya apa? at min sahibidham, minta dihalalkan. Minta dihalalkan dari saudara kita. Kalau seseorang mencuri harta orang ya, dan orang itu tahu bertobat dari hal itu dengan minta apa? Di, dihalalkan. Faedah yang ke sembilan, ikhwanifillah. Faedah yang Kesembilan, doa malam yanzil, bahwa doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Doa itu bermanfaat. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan doa. Allah suka kalau kita selalu berdoa kepada Allah. Dan ini diambil dari kisah Ashabul Ukhdud. Pertama, ya, doanya gulam tadi. Anak muda tadi yang berdoa pada Allah ketika dia melempar binatang besar yang menghalangi jalannya manusia. Dia berdoa, ya Allah, apabila perkara si rahib ini lebih engkau cintai daripada perkaranya tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Dilempar, mati binatang itu. Jadi, dia berdoa pada Allah. Tidak asal apa, lempar saja. Minta doa sama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, doa kepada kawannya raja doa ketika berkata kepada kawannya raja bukan kepada tangannya berdoanya kepada Allah ya ketika berdakwah ya kepada kawannya raja kata dia ini la dan inna ma Allah Taala fa in sesungguhnya Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah semata. Apabila engkau beriman kepada Allah, maka aku berdoa kepada Allah. Ini saya, Allah sembuhkan, kemudian dia beriman, kemudian dia berdoa kepada Allah dan disembuhkan. Ini doa penting sekali. Kemudian, yang ketiga, contoh yang ketiga di hadis tadi adalah doa. Ketika dalam keadaan yang berbahaya genting anak muda itu dibawa ke atas gunung, kemudian ingin dilempar dari atas gunung, kemudian anak muda itu berkata, Allahumma Allahumma himbi hibimasyita ya Allah cukupilah aku dari mereka semua ini dengan sesuatu yang Kau kehendaki, ya kemudian doa juga ketika dibawa di tengah-tengah laut ingin ditenggelamkan juga berkata Allahumma kfinihim Ya, dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa sangat penting sekali. Doa yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa ini sangat bermanfaat bagi yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Ya, doa kalau kita ada sakit ingin sembuh, doa sama Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah berikan kesembuhan. Banyak di Al-Quran, para Nabi berdoa dan Allah kabulkan. Orang soleh berdoa, Allah kabulkan. Di antaranya surat Al-Anbiya, ayat ke-83 sampai 84 tentang Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub yang sakit selama 18 tahun. Bukan 18 jam. Bukan 8 hari. Bukan juga 18 hari isolasi mandiri, bukan. Tapi 18 tahun. Dan sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tidak sakit cuma dua. Mulut sama hatinya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar dan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya yang tadi disebutkan tadi, "Wa ayyuba dan ingatlah tentang Ayub ketika berdoa kepada Robnya, Anni ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dan engkau adalah arhamur rahimin. Engkau adalah maha penyayang di antara yang penyayang. Fastadabna lahu fakashafna ma bihi min darr Maka kami kabulkan doanya dan kami sembuhkan dari penyakitnya Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin Dan kami kembalikan lagi keluarganya dan kami juga berikan berlipat ganda dari mereka bersama keluarganya itu. Sebagai rahmat dari sisi kami, wa zikra abidin, dan sebagai peringatan untuk hamba-hambaku yang menyembah aku. Ini, ikhwanifillah, pelajaran penting. Bahwa doa ini bermanfaat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Allah yaqul" sesungguhnya Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani." Aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani dan aku bersamanya apabila hambaku berdoa kepadaku. Ini hadisnya sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kita hendaknya selalu berprasangka baik kepada Rabb kita. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya suudzon. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hati kita, perasaan kita, penuhi hati kita dengan husnul kepada Allah. Karena kata Allah, aku tergantung perasaan hambaku. Dan di sini juga Allah menghabarkan bahwa Allah akan bersama dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Al karena itu, ya, fillah, kita mudah-mudahan bisa mengamalkan hadis ini. Perjalanan para Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tidak lepas dari doa. Di surat Qasas yang pernah anda bacakan, itu Nabi Musa ya, padahal lapar, duduk, kemudian beliau berdoa pada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin Akhir, Ya. Para nabi berdoa. Orang-orang soleh berdoa. Nah, kita berdoa. Berdoa sambil lagi duduk. Lagi di mobil. Lagi nunggu. Uh, mobil. Lagi di kursi. Berdoa di malam hari. Ya di sepertiga malam. Ya berdoa ketika di masjid, berdoa ketika lagi safar, selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berkata, "Wa ana ma'ahu idza da'ani." Aku bersamanya ketika hambaku berdoa. Berdoa kepadaku. Makanya orang yang beriman enggak butuh selain, Allah. Enggak butuh jimat. Ya nggak butuh backing, nggak butuh apa? Backing, tahu backing ya? Eh? Nggak butuh selain Allah, hanya menyerahkan dirinya kepada Allah semata. Karena orang yang beriman tahu, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa yang memberikan sehat atau penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat derajat seseorang atau merendahkan derajat seseorang kecuali Allah. Jadi berdoa sama Allah semata. Jangan khawatir. Kita punya Allah. Orang yang tidak beriman, ikhwanifillah, ingin jadi direktur dari kedukun. Ya. Yeah. Ingin naik jabatannya, cari-cari dukun. Mana nih dukun yang handal? didatangi. Ini syirik. Eh, ya? Jadi kalau kita butuh sesuatu, maka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang Hasan dikeluarkan oleh Tirmizi Rasulullah SAW bersabda laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah daripada doa. Tidak ada yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa doa. Jadi doa itu sangat mulia. Kemudian hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi Rasul saw bersabda, Inna Allah Hayyun Karim. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan karim. Kali ini dermawan. Yastahi idha rafa'an rajulu ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu apabila seseorang, seorang hambanya berdoa kepada Allah dengan menengadahkan kedua tangannya, kemudian Allah kembalikan tanpa dikabulkan. Sifran khaibatain. Jadi di antara mazannah al-ijabah adalah kita mengangkat kedua tangan kita. Tapi mengangkat kedua tangan ini ada kaedahnya banyak pertanyaan kapan kita angkat kedua tangan ini ya kan ada sunahnya ulama menyebutkan seperti Ibnu Utsaimin dan Syaibin Bas ya menyimpulkan bahwa mengangkat tangan itu di tempat-tempat yang dicontohkan oleh Rasul SAW kita mengangkat tangan maka kita mengangkat tangan. Di kondisi-kondisi tempat-tempat yang Rasul mencontohkan katakan, pakai tangga tangan. Yang kedua, di kondisi-kondisi atau tempat-tempat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan, maka kita tidak ngangkat tangan. Berdoa boleh, tapi nggak ngangkat tangan. Seperti contoh misalkan lagi khutbah Jumat, khutbah Jumat itu tidak ngangkat tangan khutib. ya. Yeah. Ada khatib yang tangan begini, tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Tapi harusnya gimana? Begini. Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Begini satu jari begini. Kata Syuhat Ayamin, salah yang begini. Waktu khutbah Jum'at, Allahumma kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina. Tidak tepat, harus begini. Atau sunnahnya apa? Sunnahnya begini. Tapi soal ini sunnah, banyak orang nggak paham. Anda punya kawan di sebuah tempat, dia berkhutbah dengan begini, selesai khutbah, kemudian ada jamaah bilang, Ustaz, ente nggak sopan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Allah tunjuk-tunjuk. Ini karena apa, Ikhwan? Karena nggak punya ilmu, ya. Dan kita menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah SAW harus di kita dakwahkan kita contohkan ya dan kita jelaskan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW dan beragama bukan pakai perah perasaan ya nah kemudian di selain dua tempat tadi maka di boleh bagi seseorang memilihnya tapi kalau ingin e, dikabulkan sama Allah, perbanyak angkat tangan. Ada 24 jam tuh waktu yang terbuka untuk kita angkat tangan. Lagi safar, kita duduk, angkat tangan. Di mobil, kita angkat tangan. Safar ke luar negeri, umroh, ya, daripada ngobrol, lampu dimatikan, di pesawat, berdoa kesempatan berdoa sama Allah. Angkat tangan. Safar dikabulkan tidak? Dikabulkan. Apalagi angkat tangan. Antum lagi safar dari Jakarta ke Surabaya, naik mobil, bus. Angkat tangan. Bus malam misalkan. Ya, angkat tangan. Kata Rasulullah SAW, Yastahi idha rafa'ar raju ilaihi yadaihi an sifran khaibatain. Nah, tangan, supaya dekat sama Allah. Supaya Allah kabulkan permintaan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang Hasan Suhi. Ma min muslimin yad'u bidakwatin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa atau memutus tali silaturahim. Illa a'tahu biha ihda Melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma an lahu da'watuh. Bisa jadi disegerakan doanya. Dikabulkan sama Allah. Jadi berdoa, dikabulkan. Langsung permintaannya. Ya Allah, minta supaya sehat, dikasih sehat sama Allah. Ya Allah, minta motor, kasih motor sama Allah wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah atau Allah Subhanahu wa taala simpan kelak di akhirat untuk di akhirat wa imma an yasrifa anhum min su'i dan bisa jadi dengan doa tersebut Allah palingkan dari keburukan yang semisalnya jadi doa ini semuanya baik oleh karena itu merugi kalau kita tidak berdoa ya eh? Kita berdoa sama Allah dengan doa dan pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal ini. Bisa langsung dikabulkan, Alhamdulillah. Ya. Disimpan di akhirat, Alhamdulillah. Dipalingkan dari apa? Dari keburukan, dari musibah, bencana. Ya. Alhamdulillah. Jadi baik doa ini. Oleh itu, Kata para sahabat, idan nuksir. Kalau begitu kita perbanyak. Kata Rasulullah, Allahu aksar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Innahu man lam yas'alillah ta'ala yaqdub alaih. Sesungguhnya, orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Subhanallah. Jadi, justru kalau kita enggak minta, tidak berdoa pada Allah, justru Allah murka. Karena apa, ya, kawan? Allah murka pada kita. Karena sombong. Kita sombong pada Allah. Padahal kita ini nggak ada apa-apanya. Minum saja, kita minum. Itu sebenarnya kita berdoa sama Allah. Minta kekuatan. Bismillah. Bismillah. Kita ucapan Bismillah ketika minum makan. Baknya kata ulama bak apa? Eh? Ba apa namanya? Siapa yang tahu? Siapa yang mau jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Ada ya, tahu? Eh? Fadal. Nah, ba lil isti'anah. Isti'anah. Ba minta tolong. Ba minta tolong. Ba minta tolong ini, khuanifillah, artinya apa? Kita meyakini, mengakui bahwa kita ini tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta minta minum. Dengan ucapan bismillah kita sedang minta tolong pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ini dan masuk ke kita. Karena bisa jadi Allah tidak menghendaki. Enggak bisa minum. Mungkin dia pecah. Mungkin enggak bisa masuk. Mungkin enggak bisa diterima oleh perut kita sejati maka Bismillah mau makan Bismillah mau minum Bismillah banyak balil isti'anah jangan dengarkan sebagian yang mengatakan banyak bukan isti'anah ada tuh yang lagi viral namanya siapa tuh ya. dan saya nggak mau menyebutkan di majelis ini ya ada seseorang yang yang mengatakan banyak bukan isti'anah tapi ilmu sahabah karena kalau lisi itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini kata seperti katanya seperti ini. Padahal ulama itu lihat di kitab-kitab ulama, kitab Arab juga mengatakan baknya balil isti'anah. Alasannya mereka dia mengatakan banyak bukan lil Karena gini, lil itu minta tolong. Contohnya qata'tu bisikin. Misalkan, aku memotong benda dengan pisau. Sikin benda. Jadi minta tolong dengan apa? Pena. Katabtu tu bil kalam. Aku nulis dengan pena. Pena banyak di sini pak istiana. Misalkan. Ini tidak benar. Ya. Dan ternyata memang orang ini adalah bapaknya liberal. Nah, Anand dengarkan beberapa bulan yang lalu sebelum ramai itu. Oh ini ini bahlul hada. Baik. Berikutnya ya kawan yang terakhir ana da'i ila Allah yastaghill hajat an-nas ilayhi fi da'watihim ila at-tauhid wal iman billahi azza wa bahwa da'i Orang yang berdakwah dakwah ila Allah mengambil kesempatan untuk mengajak manusia kepada Allah Ketika manusia butuh, ada hajat kepadanya. Ya. Nah, dalam ketika dalam kondisi ini seorang dai hendaknya ngambil kesempatan untuk mendakwahinya agar kembali kepada Allah. Subhanallah, dai ini luar biasa sekali. Bukan malah mengambil kesempatan untuk mengambil dunia. Ya. Diambil dari peristiwa dan kisah gulam tadi. Gulam tadi enggak ada pepikiran, ah saya mau ngambil duitnya, enggak ada. Oh hadiah dia bawa banyak nih. Dan menteri, sahabatnya raja, bawa hadiah sangat banyak dikasih buat siapa? Buat dia. Enggak ada itu. Enggak ada berpikiran, wah ini nih kesempatan orang kaya nih, nanti bisa bangun pesantren. Enggak ada itu. Tidak ada buah buka donasi untuk macam-macam. Sekarang, ikhwan ya jangan latah-latah. Ya, kita mudah bermudah-mudah untuk membuka donasi. Ya. Jadi, dakwah tauhid. Ketika manusia datang butuh hadir, kayaknya dekat sama Allah, bisa menyembuhkan gitu ya dengan izin Allah nah dia tidak agar, agar, kembali kepada Allah Subhanahu wa dan anak muda tadi ketika dikenal raja pun tahu ini bisa menyembuhkan raja masih tahu bahwa raja nyangka dia tukang sihir yang sudah top ya anak muda tadi nggak ada pikiran ya ah, saya nih dekat sama raja nih bisa diangkat jadi menteri nih nggak ada Justru anak muda tadi mendakwahkan dakwah tauhid kepada raja tadi. Dan tidak menjadikan menteri tadi atau sahabatnya raja tadi sebagai wasilah untuk mendekati raja. Abadan tidak ada. Betul-betul luar biasa. Dakwahnya sangat ikhlas. Ya, dakwahnya sangat ikhlas dan betul-betul mendakwakan tauhid. Eh, ya dan dekat-dekat pintu sultan itu khawatir di ter, terfitnah. Pintu sultan khawatir ter apa? Terfitnah. Jadi ikhwati fillah rahimani ini yang dilakukan oleh uh, para nabi seperti Nabi Yusuf ya ketika ada dua apa orang penjara yang minta ditakbirkan mimpi Nabi Yusuf berkata Ya sahibai sijin Arababun mutafarriquna khairun amillah al qahar. Wahai dua orang yang dipenjara. Apakah Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu? Itu lebih baik? ya? Atau Allah yang maha esa? Yang maha kuasa? Dia dakwah tauhid. Kemudian kata Nabi Yusuf, Ma ta'buduna min dunih illa asma' illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah selain Allah, itu merupakan nama-nama saja yang kalian namai dan nenek moyang kalian namai yang Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menurunkan keterangan tentangnya. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya hukum itu milik Allah, Allah memerintahkan kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ini dakwah Nabi Yusuf. Ya. Yeah. Zalikad dinul qayyim walakin aktsarun la ya'lamun. Itulah agama Allah yang lurus akan tetapi kebanyakan manusia tidak tidak tahu. Inilah dakwah tauhid ikhwan Jadi dakwah tauhid itu tidak ada pikiran macam-macam dunia dah ingin bahwa kita mentauhidkan Allah, Masyarakat kita mentauhidkan Allah bersama-sama mengharap surgaNya Allah dengan tauhid. Ya, dan macam-macam. Gak -macam. ada dakwahnya memberontak, gak ada. Ngajak orang untuk apa? Memberontak untuk menggulingkan sebuah kekuasaan? Gak ada. Dakwah tauhid. Ya, anak muda tadi mendakwakan dengan dakwah tauhid agar orang bertauhid kepada Allah yang awalnya menyembah selain Allah dan berhasil masuk dakwahnya ya di akhir kehidupan anak muda tadi semua masyarakat yang lihat masuk Islam beriman pada Allah sampai disiksa tetap mereka bertauhid kepada Allah swt ini dakwah tidak ada keinginan kecuali agar manusia bertauhid ini hendaknya yang harus kita tiru dan harus kita contoh ini pelajaran dari Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini saja barangkali ikhwan fillah mudah-mudahan manfaat. Wasallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.